Jangan begitu. Tak, tak ada. Kenapa? Sal, apa sal muka gitu sayang? Kenapa muka gitu? Jahanam apa orang cakap? Ha? Jahanam apa orang cakap? Jahanam. Jahanam ni orang-orang yang cakap. Ya? Cuma sure, tak dengar apa-apa cerita yeah. Pasal-pasal kita. Kita sesuka hati cakap pasal-pasal kita. Kita siapa? Ha? Ingat kita apa? Kau siapa? Kau siapa? Ha? Kau senang apa nak jadi macam gini? Ha? Hai, selamat datang ke Fidan Asia Show. Kita sekarang akan masak ayam kata kipat chicken bersama Kak Nuki. Mami, Baba hanya beli dekat Unity. Okay. Kata kipat chicken kita menggunakan panela Flumax. Okay. Correct, gunakan gitu untuk kata kipat chicken untuk yang garing. This is bersama Fidi part 2 ya? Yeah? True. Episode 2. Kita tengah mencari si tua. Sana? Di mana? Dia masih hilang-hilang ya di. Tua. Ni ada video Kentucky Fried Chicken part 1. Hello. Sekarang menu kita pada hari ini adalah tadi saya dah masak ayam lemak cili padi. Sekarang for our dinner kita nak masak nasi goreng cili padi kampung dengan ayam tepung Kentucky. It's my own recipe lah, right? So later Alif and Farhan is coming also. All the Rahil sisters are gathering. Rahil MRT sisters. I'm sorry. So. Oleh kerana gitu ya. So now it's about 6:30. Yes. So. Yeah. Now we're gonna buy the Kentucky punya tepung. Kentucky punya tepung okay. Di sebelah mana come, section? Come everybody ikut. Ikut. Okay. Okay, nama saya Mara. Hari ini kena angkat barang semua. Kita cari tak tentu orang. Kita cari yang lowest price. Yang paling low price, actually yang paling sedap. Alamak, tak ada. Seperti eyeliner saya ni hanya di Daiso $2 saja. And it's waterproof. Kak Nuki yang bilang, ya? Eh, hey, tak betul. Mana lah Kentucky ni tepuk? Ah, tak ada lagi Kentucky ni tepuk. Gila. Maaf, Fens. I punya co-partner. Dia bodoh sikit lah. Tapi ayam Kentucky tak ada dek. So where can we get ayam Kentucky yang sini dia tak ada? 5, 6, 7, 8. Suasana sepi begini. Namun kini percayalah. Oh, I don't care about what people say. Yeah. Kasihmu lama tersulam di ruang paling dalam. Terlalu jauh tak terselam. Ku akui dugaan datang. Kau suka mana ni? Tembok. Kau suka mana tembok? Tembok silam. Dia macam kucing tu. Pada hari ini kita akan menyesat ya ataupun investigate ya macam mana lagu boleh dibuat ya. Satu nyanyian. Satu nyanyian sebuah lagu boleh dan di dah tak? Di dalam ya. Jadi investigator dia adalah Muhammad Farhan, Nur Alif, Nuki,
VDM Asia, and tentulah saya ya. So yeah, we're gonna start from Dr. Fidi first. Okay, maybe kemungkinan dia punya ciptaan lagu actually just a word macam nak membangun kau macam apa khabar, tapi tiba-tiba dia macam melenggok. Apa khabar? So dia punya word khabar. So dia buat lagu. Okay, so mari kita menyemak kepada Selak ya, kepada Nuki ya. Oh, bagi saya. Oh, kau hajar kan? Bila dia doktor, aku Nuki je. Tapi tak apa. Datin Nuki ya? Tak apa, tak apa. Ya. Okey, jangan banyak cakap cepat. Bagi saya, mungkin nyanyian tu tercipta daripada zaman-zaman dahulu kala tak antara suami dan isteri ya, macam seperti untuk mengeratkan lagi silaturahim terhadap mereka berdua. Jadi mungkin seperti contohnya ya, para-para hadirin sekalian, mungkin si isteri mahu bermanja dengan si suami, jadi dia macam panggil abang dia. Tapi macam begitu, macam abang. Ayo macam Tapi apakah kepada yang mereka-mereka yang tidak ada suami isteri, yang kehidupan mereka adalah keseorangan, tapi mereka telah menciptakan sebab lagu yang itu, sedap. Sebab itu seharusnya mereka bunuh diri. Okey, terima kasih. Sama-sama. Dr. Nuki. Okey, mari kita menyelakkan kepada Dr. Nur Alif ya. Yes, saya. Profesor ya. Okey, profesor. Pada saya macam apa Dr. Nuki Datin. Can you guys shut up? Thank you. Sorry, attention. Maaf kata dia terbual tadi. Tak. Yang macam apa itu nama anda? Datin ya? Datin Nuki berkata kalau tak yang berlaki bini kan, saya pun yang tak berlaki bini tapi beribu bapa ya, macam ibu, ibu. Setakat nak panggil nama ibu saja belum boleh nyanyi ya. Apa kedosa ibu anda ya? Jadi okey, mari kita menyelak kamera ini kepada Encik Farhan ya. Oh, dan Encik sekarang Encik. Sama bodoh dia. Pak aku je jantan siang. Okey, apa dia? Sebab itulah dia Encik, pasal dia lah paling bodoh ya di sini. Kenapa? Pandai sangat kau. Okey, jadi Encik Farhan tu ada dia tidak boleh berkata-kata ya. Jadi kita apa kata kita tanya kepada Tong Sampah ya. Ya, terima kasih ya. Nama saya Tong Sampah Kainu. Okey, time anda sudah tamat ya. Tidak. Jadi saya rasa macam mereka yang mendapat lagu ataupun ilham untuk membuat sebuah lagu daripada life story lah, life story. Ya, sudah. Terima kasih. Inilah Encik Farah yang tak ada benda nak berbual. Cakaplah apa yang hendak dibicarakan sebelum digraw ya. Sial. Okey, sekarang kita mau berbual pasal lagu dan menyanyi. Menyanyi itu adalah habitat dia. Habitasi. Apalah tu? Nak shortkan sebelum baca semua? Oh, sebelum syaitan wajib habitat. Okay, nampak tak peti tadi? Maaf, saya sebagai seorang Datin, saya tidak suka sekali dinyanyikan sebegitu kerana ianya amat mudarat dan kurang hajat terhadap agama-agama Islam yang lain. Jadi kita jangan sentuh hal itu kerana ianya very kontroversi, kata orang itu. Betul. Jadi apa kata kita mempertikaikan soal-soal yang lain seperti di manakah adanya bunga matahari? Bunga matahari ya? Dari Nona. Bunga matahari. Bunga matahari terdapat di dalam kalangan-kalangan mimpi anda ya. Kerana bunga matahari itu kan sunflower, bodoh. Saya tahu. Tapi apa yang mimpi? Tahu lah. Jadi mungkin saya, terima kasih. Biarlah Cik Datin pula. Sabar. Biarlah rahsia. Mari kita habiskan dengan hadis ni Lagi dia punya tohan agama. Kurang saja sungga. Barang siapa yang memain-mainkan lagu itu akan
inilah contoh. Ya, itu maknanya ada subtitle, nombor hotline untuk call. Untuk menyumaki dia. Jadi, balik kepada topik bunga matahari. Bunga matahari adalah sejenis bunga yang berwarna kekuning-kuningan emas. Jadi, seperti yang saya tadi mengatakan, wahai. Kita jadi debate, eh? Ya. Sebagai umat manusia, kita lah mesti patuh kepada semua-semua bunga. Silakan. Saya objek. Well, sir. From Bronx. Bronx, okay? Tahu tak di mana Bronx tu? Saya tahu di mana. Ini adalah bang siapa yang main-mainkan nama lagu? Tak gini. Batman. Harap aja muka perempuan tapi suara. Eh, aku sih ya. Ini kata lah dia. Okey, kita akan habiskan hal ehwal semasa ini dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dari saya, Datin Im... Datin Muki. Cok Muiz. Datin Fidem Asia. Eh, Datin, jangan aku. Doktor ya, jangan nak pernah sentuh Datin. Dengan kameraman kita yang selesai. Kita bilang kita yang buat trompet salah. Dan saya Tong Sampah Cairo. Saya Encik Mama Fahad. Dan saya, apa tadi nama aku? Profesor Alif. Dan jadi kita, dan kami adalah Regular Water Sisters. Selamat. Okay, okay. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Adil Adha. Maaf saya. Inilah yang bilang bisa sesat lagi. Terima kasih. Dia dah datang. Sabar. Closing, closing. Okay. Pada malam siapa yang suka main-main pintu? Falling from cloud nine. Okay, I'm sorry. I know I'm suck at it. Yeah. Hey. KPB lah dia ni. Kau pun dah buruk. Jangan. Tak bagus lah. Eh, janganlah. You all. Jangan jadi macam. Amak apa parazi sih? Amak apa parazi sih? Jangan gitu. Baby. Jangan begitu. Kenapa? Tak ada. Okay, try. Jangan begitu. Tak ada.